Mitra Arena, rapat kerja KONI tahun 2021 diwarnai dengan bergabungnya dua cabang olahraga baru, yakni Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI dan Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia atau IODI. Bergabungnya dua cabang olahraga tersebut diharapkan mampu mendongkrak prestasi atlet KONI Kota Batu. Rapat kerja KONI Kota Batu tahun 2021 yang digelar di Hotel Selekta Kota Batu diwarnai dengan peresmian bergabungnya dua cabang olahraga baru. Kini cabang olahraga di bawah naungan KONI Kota Batu bertambah setelah Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia atau IODI dan Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI resmi bergabung. Hal itu ditandai dengan penyerahan pataka dari kedua cabang olahraga kepada Ketua Umum KONI Kota Batu, Mahfud. Dengan bergabungnya IODI dan FAJI, maka jumlah cabang olahraga yang bernaung di KONI Kota Batu bertambah dari 32 menjadi 34 cabang olahraga. Semula KONI Kota Batu hanya memiliki 32 cabang olahraga dengan rincian 29 cabang olahraga prestasi dan 3 cabang olahraga fungsional. Dengan bertambahnya 2 cabang olahraga itu, kini menjadi 31 cabang olahraga prestasi dan 3 cabang olahraga fungsional. Kita berharap ini tambahan dukungan untuk prestasi. Karena Pak, alhamdulillah dua anggota baru ini di ajang kejuaraan provinsi juga sudah di tahun 2021 ini juga sudah berhasil meraih prestasi. Nah, ini akan tambahan dukungan kita untuk bisa menghasilkan prestasi medali di pon-pon yang akan datang. Ketua Umum KONI Kota Batu, Mahfud, optimistis bergabungnya IODI dan FAJI akan memperkaya warna dunia olahraga di Kota Batu, sekaligus akan banyak mendulang prestasi. Sebab dua cabang olahraga yang baru bergabung sudah memiliki jejak prestasi yang cukup bagus. Rafli Firmansa, CTV.